Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alan dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yut'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Masjid Istiqamah rahimani wa rahimakumullah, puji serta syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya, hidayah serta petunjuk-Nya juala, sehingga pada kesempatan di malam hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan hati untuk dapat menuju salah satu daripada rumah-rumahnya melaksanakan salat berjamaah. Nikmat ibadah itu adalah nikmat yang tidak semua orang mendapatkannya. Alhamdulillah nikmat itu menghampiri kita. Tiada lain itu adalah tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba bersyukur ternyata nikmat itu ada pada diri kita semua. Dan ini adalah nikmat yang terbesar di dalam kehidupan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga para sahabat tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat, as'adakumullah. Tidak terasa sudah hampir 7 bulan pandemi ini menghampiri Indonesia, termasuk juga adalah benua kita. Kemudian tidak kurang dari 1,1 juta jiwa dari seluruh Indonesia, dari seluruh dunia itu meninggal disebabkan karena pandemi ini. Walaupun memang ada riwayat-riwayat penyakit lain tentunya, atau penyakit bawaan. Jadi kalau hanya penyakit yang berasal dari pada virus, tergantung kepada imunitas tubuh seseorang. Tetapi jikalau ada penyakit-penyakit bawaan ini, yang ini yang menambah parahnya penyakit dalam diri seseorang. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tentu kejadian pandemi ini tentunya membuat kita ya harus ekstra waspada, ekstra hati-hati. Ini adalah bagian daripada ikhtiar kita, bagian daripada usaha kita agar pandemi ini cepat berlalu. Misalnya dengan panduan yang telah diberikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, bagaimana kaifiat di dalam melaksanakan ibadah, yang itu tentu tidaklah semudah yang kita bayangkan. Pengkajian-pengkajian yang dilakukan itu adalah suatu pengkajian yang sangat mendalam. Kita sebagai bagian daripada umat tentunya dengan adanya panduan-panduan ini merasa bersyukur. Alhamdulillah kalau di awal-awal kemarin kita tidak bisa bahkan melaksanakan sholat berjamaah. Jangankan sholat berjamaah, sholat Jumat juga demikian. Jadi ada beberapa yang
Ya hampir sebagian besar masjid-masjid tidak bisa melaksanakan Jumatan. Kemudian juga bahkan lima waktu, bahkan Ramadan juga terlewatkan. Kita melaksanakan hanya di rumah masing-masing. Alhamdulillah keadaan ini sudah menurun, Mbak. Jadi penurunan sudah terjadi, tetapi tentunya jangan sampai naik kembali. Bagaimana caranya? Ikutilah protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh para ahli. Nah, kemudian kita sebagai bagian daripada umat Islam ingin ibadah ini tetap bisa dilaksanakan, tetapi juga haruslah mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Islam sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia, ternyata Islam adalah sebagai agama yang memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita umatnya. Islam adalah agama yang tidak membebani seorang hamba. Bahkan Allah berfirman di dalam surah At-Taghabun ayat 16, "Fattaqullah mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian. Kemudian di dalam ayat yang lain, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidaklah membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, an Abi Hurairata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa idza amartukum bi amrin," apabila aku memerintahkan kalian untuk suatu urusan atau untuk suatu perbuatan, "Fa'tu minhu mastata'tum," maka kerjakanlah sesuai dengan kesanggupan kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hendaknya kita bisa melaksanakan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kondisi yang terjadi hari ini. Tetapi juga tidaklah memudah-mudahkan yang namanya hukum. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, bahkan jauh-jauh hari 14 abad yang lalu, bagaimana penyikapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wabah yang terjadi pada saat itu, la darara wa la dirara, kata Nabi. Janganlah membahayakan diri sendiri dan juga jangan membahayakan orang lain. Nah, dengan adanya ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita, laksanakanlah sesuai dengan kesanggupan kita. Melihat pandemi saat ini yang terus melanda, maka panduan-panduan di dalam melaksanakan ibadah sholat yang telah diberikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, dalam hal ini adalah Majlis Tarjih, ini yang semestinya tetap kita jalankan atau tetap kita patuhi. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Memang yang namanya ibadah, ibadah itu pada hukumnya adalah apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan apa yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pakemnya itu tidak bisa kita rubah-rubah lagi. Tidak ada hak bagi kita sebagai seorang hamba membuat-buat satu ibadah, merekayasa suatu ibadah, melakukan inovasi-inovasi di dalam melakukan ibadah. Karena apa? Karena pakem ibadah itu sudah ditentukan oleh Allah atau sudah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang namanya ibadah mahdhah itu artinya adalah murni. Tidak ada campur tangan bagi kita manusia. Sepanjang ada perintahnya dari Allah atau ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang tinggal kita melaksanakannya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bahkan Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, "Al ibadatu," yang dinamakan ibadah itu apa? "Hiya ismun," itu adalah istilah, "jami'un likulli ma yuhibbuhullah," untuk segala perkara yang dicintai Allah, "wayardahu," dan apa-apa yang mendapatkan ridha Allah.
minal aqwali, baik itu dari ucapan, wal a'mali, atau juga dari perbuatan, al batinati, baik itu yang tidak tampak atau yang batin, waz zahirah, atau juga yang tampak. Jadi niat, niat itu kan tidak tampak, Pak. Misalnya pada saat kita ingin mengerjakan sesuatu, baik itu yang nuansanya adalah dunia atau yang nuansanya adalah akhirat, maka niatkanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Tidur yang kita lakukan, kemudian makan, kemudian minum, kemudian juga segala aktivitas yang nuansanya adalah dunia atau yang nuansanya adalah ibadah yang telah ditentukan pakemnya, maka itu harus dilandasi dengan niat. Tapi kalau seandainya makan hanya sekedar makan, maka itu hanya sekedar untuk menghilangkan rasa lapar. Minum hanya sekedar minum, maka itu hanya sekedar untuk menghilangkan rasa haus. Akibatnya apa? Tidak ada pahala jaza yang kita terima. Tetapi manakala tidur yang kita lakukan diniatkan karena Allah supaya malam ini bisa bangun untuk melaksanakan salatul lail atau salat malam atau salat tahajud, maka dari tidur yang seakan-akan itu tidak bernilai ibadah, tetapi dengan batin kita, niat kita karena Allah, maka sesungguhnya itu bisa memunculkan suatu jaza atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi yang dinamakan ibadah itu adalah segala bentuk aktivitas yang caranya, waktunya dan kadarnya telah ditetapkan oleh Allah atau telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada kreativitas bagi kita di dalam persoalan-persoalan yang dinamakan dengan ibadah mahdhah. Cuma bagaimana keadaannya jikalau keadaan yang memaksa saat ini, pandemi yang masih terus melanda, baik itu wilayah Banjarmasin, alhamdulillah ya sudah hijau, Pak. Sudah hijau. Walaupun kita tidak mengetahui hijaunya ini bujuran kan, mudah-mudahan bujuran hijau. Asal jangan hijau menjelang pilkada aja. Jadi mudah-mudahan memang bujuran hijau itu kan. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi bagaimanakah jikalau pandemi ini terus melanda? Maka disitulah kita diberikan panduan-panduan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah dengan majlis tarjih dan tajlidnya. Yang duduk di majlis tarjih bukan sembarangan orang, mereka adalah yang pakar-pakar di bidang hukum Islam. Tentu kita percaya terhadap panduan kaifiat yang telah ditetapkan. Misalnya di dalam surat edaran yang telah disampaikan, baik itu ke pimpinan wilayah, kemudian pimpinan wilayah meneruskan ke pimpinan daerah, daerah meneruskan ke cabang-cabang sampai ke masjid-masjid. Panduan atau juga kaifiat di dalam melaksanakan ibadah dengan misalnya jaga jarak. Kemudian panduan lainnya adalah dengan menggunakan masker walaupun dalam keadaan melaksanakan yang namanya ibadah salat. Memang hukum asal tadi terkait dengan ibadah, Pak. Hukum asal tidak ada hak bagi kita. Jadi al-aslu fil ibadah at-tahrim. Segala hal yang terkait dengan ibadah pada asalnya adalah haram. Hatta yadula dalil al-amr, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Jadi hukum asal terkait dengan ibadah khususnya, maka ada pakemnya sudah. Misalnya pada saat kita melaksanakan ibadah salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sawwu shufufakum fa inna taswiyatash shufuf min tamamis shalah." Luruskanlah saf kalian karena sesungguhnya lurusnya saf itu bagian daripada kesempurnaan salat. Atau di dalam riwayat yang lain disebutkan min iqamatis shalah. Kemudian di dalam riwayat yang lain Nabi juga pernah bersabda, tarasu wa'tadilu, rapatkanlah dan luruskanlah, kata Nabi,
itu kan adalah merupakan hukum asal di dalam membentuk shaf pada saat kita mengerjakan salat. Jadi hukum asalnya seperti itu. Cuma keadaan yang memaksa saat ini, ya pandemi yang terus melanda. Jadi memang yang namanya hukum itu bisa berubah manakala di situ ada hajat, Pak. Sebagai contoh misalnya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda terkait dengan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahun naum qabla al-isya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum salat isya. Jadi karoha yakrahu itu asal katanya secara makna artinya adalah membenci, Pak. Jadi ada perkara-perkara yang dibenci. Kalau kita kan menghukumi makruh, makruh itu adalah kalau dikerjakan berdosa, ya Pak. Tidak mengapa, ya. Kalau bahari kita mengartikan makruh itu kalau dikerjakan tidak mengapa, kalau ditinggalkan berpahala. Padahal sebenarnya makruh itu adalah dibenci, Pak. Jadi kalau dulu misalnya sebelum fatwa daripada Majlis Tarjih menegaskan tentang hukum rokok itu adalah makruh, itu bukan dalam artian sesuatu yang diperbolehkan sebenarnya. Tetapi yang dinamakan dengan makruh itu adalah dibenci. Asal kata daripada karaha yakrahu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahun naum qabla al-isya. Nabi membenci tidur sebelum isya. Wal haditha ba'daha, dan bercakap-cakap, berbincang-bincang setelah salat isya. Hadis riwayat Bukhari. Ini hukum asalnya, Pak. Jadi hukum asal bahwa setelah salat isya itu kalau kita hanya berbincang-bincang, maka itu adalah sebagai perbuatan yang dianggap dibenci, Pak. Dibenci. Cuma kata Umar bin Khattab, aku pernah menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat bersama Abu Bakar dan para sahabat-sahabat yang lain berbincang-bincang setelah salat isya. Jadi yang pada asalnya hukum tadi itu adalah makruh, tetapi ternyata berubah menjadi sesuatu yang diperbolehkan. Perbincangan itu tentunya adalah perbincangan yang di situ berbaginya ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat beliau. Jadi kalau misalnya pian ada kajian setelah salat isya, silakan saja. Jadi bukan dalam artian segala sesuatu lalu seakan-akan itu dibenci. Kalau memang ada hajat, ada perkara yang memang sangat kita butuhkan yang kita lakukan setelah isya, maka sesungguhnya berubahlah hukum yang pada asalnya tadi dibenci menjadi sesuatu yang diperbolehkan. Asal jangan bepandiran kesana kemari, apalagi mohon maaf pandirannya kada jelas sia-sia. Kemudian begadang sampai tengah malam, maka ini tentunya adalah sesuatu yang kembali kepada hukum asal tadi dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga misalnya dalam satu riwayat Ibnu Abbas pernah berkata bahwasanya seorang wanita itu diperbolehkan untuk mencicipi makanan, Pak. Mencicipi makanan hukum asalnya memang makruh, makruh. Tetapi seorang wanita yang memang ada hajat untuk mencicipi makanan tersebut pada saat dia berpuasa, maka hukum yang pada asalnya tadi makruh menjadi sesuatu yang diperbolehkan. Ya hajatnya bagi seorang perempuan. Jangan bapak-bapak, aku di sini hendak ke dapur nah merasai, padahal sidin berpuasa. Sidin kan kada ada hubungannya, sidin tidak ada hajat. Yang punya hajat untuk merasakan masakan itu biasanya adalah wanita. Kemasinan kah atau sudah pas kah rasanya? Amun kemasinan timbul kena abahnya menyangit pulang.
Nah, pada saat memang ada hajat, maka hukum makruh yang pada asalnya itu bisa berubah menjadi sesuatu yang diperbolehkan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Nah, yang saat ini mungkin menjadi pertanyaan kita adalah bagaimanakah hukum menggunakan masker pada saat kita di dalam sholat. Nah, di dalam sholat mungkin ada muncul keraguan-keraguan karena surat yang sampai, surat edaran yang sampai dari pimpinan pusat ke pimpinan wilayah, kemudian ke daerah, kemudian ke cabang-cabang, lalu ke masjid-masjid, hanya ringkasan secara umum saja, Pak. Misalnya, gunakanlah masker pada saat sholat, kemudian jaga jarak sop pada saat melaksanakan ibadah sholat. Yang sampai hanya boleh melakukan yang seperti itu. Cuma alur daripada bagaimanakah cara penetapan hukum itu yang mungkin belum kita ketahui bersama-sama. Oleh karena itulah, pada kesempatan di malam hari ini kita ingin bahas bagaimanakah alur daripada penetapan hukum, sehingga ini memberikan keyakinan bagi kita, tidak ada lagi keraguan-keraguan. Mungkin ada sebahagian yang ragu atas ketetapan hukum ini, sehingga pada saat sidin sholat, sidin hanya menutup bagian daripada mulut, Pak. Nah, kayak ini alasan sidin, karena di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbunyi, pada saat seseorang sujud, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam, aku diperintahkan, kata Nabi, untuk sujud itu dalam 7 tulang. Pertama adalah alal jabhah, yaitu kening atau dahi yang dikenakan ke tempat sujud. Tetapi pada saat Nabi menyebutkan dahi jabhah, wa asyara ila anfih, Nabi menunjuk tangan beliau ke arah hidung. Nah, ini menjadi hukum bahwa hidung itu juga dikenakan pada saat kita sujud. Wa asyara ila anfih. Kemudian wal yadain, dua tangan. Kemudian rukbatain, dua lutut. Kemudian wa atrafil qadamain, ujung-ujung jari jemari kaki yang kita kenakan pada saat kita sujud. Akhirnya karena tadi hidung itu dikenakan pada saat sujud, lalu sidin menggunakan maskernya setengah, hanya di mulut saja, karena mungkin keraguan, keraguan-keraguan tadi, karena pada saat sujud tadi dikenakan hidung. Tapi ada juga yang lebih ragu lagi, ini hukum mana pulang jangan membolehkan masker, hukum mana pulang diolah-olah nih, bahkan jaga jarak ini pun, Pak, di antara bukan hanya kita sebagai awam, yang ustadz pun juga ada mempertanyakan, Pak. Bahkan ada statement yang, mohon maaf, kurang produktif, yang mengatakan tertawa orang-orang Nasrani karena umat Islam mengikuti ibadah mereka. Mana ada hubungannya, Pak? Kita melaksanakan ibadah sebagaimana ibadah kita, cuma jarak saja yang kita jaga. Ini yang kurang produktif. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, padahal maqasidus syariah, yang namanya tujuan daripada syariat itu yang utama, itu adalah juga salah satunya hibzun nafs, menjaga jiwa manusia. Hibzud din, menjaga agama. Hibzul mal, menjaga harta. Hibzun nasab, menjaga keturunan. Hibzul akal, menjaga akal. Jadi upaya untuk melindungi jiwa kita manusia, kesehatan kita manusia, alhamdulillah ibadah bisa tetap kita laksanakan. Cuma bagaimana kita melaksanakan ibadah tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan panduan-panduannya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jadi di dalam perkara masker ini, di dalam bahasa Arab disebut dengan al-litham atau at-talathum. Jadi al-litham itu adalah kebiasaan orang Arab pada saat mereka keluar rumah, karena padang pasir itu banyak debu-debu yang berterbangan, maka mereka biasa menggunakan imamah untuk menutup bagian daripada hidung dan juga sekaligus mulut mereka. Pian lihat film-film tarikh sejarah nubuah kenabian, misalnya
para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Hamzah dan sahabat-sahabat yang lain, pada saat mereka naik kuda, maka biasa mereka menggunakan imamah untuk menutup bagian daripada wajah atau juga hidung mereka. Nah, sementara penutup wajah bagi wanita itu disebut dengan an-niqab. Jadi niqab itu adalah penutup bagian wajah kecuali mata yang terlihat bagi seorang wanita. Dan hukum menggunakan niqab bagi wanita pun itu bukan menjadi perkara yang wajib, bukan menjadi perkara yang wajib. Karena di dalam banyak keterangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seluruh tubuh wanita itu adalah aurat. Illa hadza wa hadza, kecuali muka dan juga telapak tangan. Kemudian menurut ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir mengartikan bahwa yang namanya penutup bagi wanita itu adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan juga telapak tangannya. Jadi kalau misalnya sudah menutup bagian daripada auratnya, itu silahkan. Dalam artian yang penting yang wajib sudah ditutupinya. Adapun ternyata dia ingin menambah dengan menutup muka, itu juga tidaklah menjadi masalah. Jadi penutup muka bagi wanita itu disebut dengan an-niqab. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, di dalam kitab Lisanul Arab disebutkan bahwa at-talathum atau al-litham itu adalah dari segi bahasa menutup hidung dengan menggunakan kain. Menutup hidung dengan menggunakan kain. Di dalam Mu'jam al-Ma'ani disebutkan bahwa al-litham atau at-talathum itu adalah seseorang menutup mulut dan sekaligus hidungnya menggunakan kain atau juga imamah atau sorban. Menurut mazhab Syafi'iyah, al-litham itu adalah hanya menutup bagian daripada mulut saja. Jadi menurut mazhab Syafi'iyah, yang namanya al-litham itu adalah menutup mulut saja. Sedangkan mazhab Hanabilah dan Hanafiyah mengartikan al-litham itu adalah menutup mulut dan hidung secara bersamaan. Jadi sebagaimana yang kita gunakan saat ini masker, itu menurut mazhab Hanabilah dan Hanafiyah. Sedangkan menurut mazhab Malikiyah, yang artinya al-litham itu adalah kain yang menutupi mulut sampai bibir bagian bawah. Jadi bagian bawah, bibir bagian bawah, berarti dagu ini juga ditutupi. Itulah yang dinamakan dengan al-litham. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, hukum asal menggunakan penutup mulut atau juga penutup hidung, di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan misalnya dari Abu Hurairah, nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyughatti ar-rajulu fahu fi shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang menutup mulutnya menggunakan menutup mulutnya pada saat dia salat. Jadi kalau misalnya tadi ada yang berpendapat bahwasanya pada saat sujud yang penting kena bagian daripada hidung ke tempat sujud, karena tadi 7 anggota tulang yang dikenakan pada saat sujud, di dalam hadis ini menutup mulut pun, Pak, menutup mulut pun pada saat sholat itu ternyata dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti sama aja, Pak, pian menutup mulut sama juga dilarang hukum asalnya. Lebih baik sekalian aja kan hidung dan juga mulut. Itu adalah hukum asal terkait dengan menutup bagian mulut. Kemudian bahkan di dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang seorang wanita menggunakan niqab pada saat dia sholat, Pak. Jadi ada 2 keadaan yang dilarang Nabi bagi seorang wanita menutup bagian daripada wajahnya. Pertama adalah pada saat dia sholat. Yang kedua adalah pada saat dia tawaf. Jadi dilarang Nabi SAW menggunakan niqabnya pada saat dia sholat dan juga tawaf. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jadi hukum asal daripada penggunaan masker atau kain yang kita gunakan saat ini, itu sebenarnya hukumnya adalah dilarang atau paling tidak makruh hukumnya, makruh tanzih. Jadi makruh tanzih itu makruh tetapi tidak sampai membatalkan sholat kita. Tidak sampai membatalkan sholat kita. Sholat kita tetap sah, tetap sah. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, ini yang dikatakan oleh beberapa imam, misalnya adalah Imam Asy-Syirazi. Beliau menghukumi menutup wajah saat salat itu hukumnya makruh saja.
melihat kepada apa yang ada dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas tadi. Kemudian Ibnu Asir juga mengatakan pelarangan menutup mulut dalam hadis di atas itu adalah menutup mulut dengan menggunakan imamah. Karena tadi orang Arab pada saat keluar rumah mereka menggunakan imamah, sehingga pada saat mereka salat maka Nabi melarang mereka untuk menggunakan tutupan mulut atau hidung bagi mereka menggunakan ini. Jadi dibuka pada saat salat. Kemudian Syekh Al-Islam Zakaria Al-Ansari di dalam kitab beliau juga mengatakan bahwa makruh seorang laki-laki menutup mulutnya atau melakukan at-talathum, sebagaimana juga seorang wanita dilarang saat salat menggunakan niqabnya. Begitu juga Imam An-Nawawi, wa yakrahu ayyusalli ar-rajulu. Jadi Imam An-Nawawi juga memakruhkan seseorang pada saat dia salat menggunakan yang namanya at-talathum atau juga al-litham. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi para ulama sepakat bahwa hukum asal daripada penggunaan kain yang menutupi bagian mulut atau juga hidung sekaligus itu adalah sesuatu yang makruh hukumnya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tetapi hukum itu bisa berubah jikalau ada hajat. Nah, jikalau ada hajat. Sebagai contoh misalnya, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, "Idza tathawaba ahadukum," apabila kalian salah seorang di antara kalian itu menguap, kata Nabi, "Falyumsik biyadihi ala fihi," maka hendaklah kalian tahan atau tutup mulut kalian dengan menggunakan tangan. Jadi kalau kita menguap maka hendaklah tutup menggunakan yang namanya tangan. Falyumsik amsaka yumsiku itu artinya sebenarnya secara bahasa adalah memegang, Pak. Cuma kadang mungkin dipegang mulut. Maksudnya adalah ditutupi mulut pada saat kita menguap. Fa inna syaitan yadkhul, karena sesungguhnya pada saat itu syaitan, kalau kita tidak tutup, Pak, syaitan akan masuk ke dalam mulut kita pada saat kita menguap. Pertama syaitan, Pak, yang kedua kanan kiri kasihan. Apalagi subuh tadi Sidin kada besikat gigi rupanya. Kada ingat menguap lebar-lebar mulut. Kasihan yang kanan kiri. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan fa inna syaitan yadkhul. Sesungguhnya syaitan itu akan masuk ke dalam mulut kalian. Jadi hendaknya kalian tutup, kata Nabi, pada saat kalian menguap. Di dalam riwayat yang lain disebutkan idza tasawaba ahadukum fis shalah falyakzim mastata'a. Apabila kalian itu menguap di dalam salat, maka tahanlah sebisa mungkin. Jadi tahan sebisa mungkin, kalau kada bisa juga, maka tutuplah menggunakan tangan. Nah, sebenarnya penggunaan tangan tadi itu juga bisa bermakna at-talasum juga, al-lisan juga, kan menggunakan yang menutupi mulut atau hidung itu disebut dengan at-talathum. Bisa menggunakan kain atau bisa juga menggunakan imamah. Tetapi pada satu keadaan yang memang ada hajat bagi kita untuk menutup bagian hidung, walaupun kita dalam keadaan sholat, ternyata malah Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan demikian. Hendaklah tutup, kata Nabi, pada saat kalian menguap di dalam sholat. Nah, jadi karena ada hajat, maka hukum asal tadi bisa berubah menjadi sesuatu yang diperbolehkan. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Hukum makruh bisa gugur dikarenakan ada hajat. Oleh karena itu jika ada hajat untuk menutup hidung dan mulut saat sholat, maka hukumnya menjadi sesuatu yang diperbolehkan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu pertama beberapa hadis Nabi yang menjadi dalail atau dalil-dalil yang menguatkan bahwa penetapan menggunakan masker pada saat sholat itu adalah sesuatu yang ibahah, diperbolehkan. Belum lagi kaidah-kaidah fikih yang juga dipakai oleh kebanyakan para ulama pada saat mereka menetapkan hukum, Pak. Misalnya adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih atau aula min jalbil masalih. Meninggalkan satu perkara yang merusak atau ada kemafsadatan di sana, itu lebih diutamakan,
lebih didahulukan dibandingkan mengambil suatu kemanfaatan. Jadi pada saat menimbang satu hukum, menimbang hukum, ada dua perkara yang berhadap-hadapan, maka para ulama biasanya menggunakan kaidah-kaidah fikih. Salah satunya tadi adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Di sini ada kemaslahatan, di sini ada kemafsadatan. Maka apabila berhadapan dua hal ini, mana yang lebih didahulukan? Di dalam kaidah tadi disebutkan muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menghindarkan satu kerusakan ini lebih diutamakan, lebih didahulukan dibandingkan mendapatkan satu kemaslahatan. Jadi timbangan pada saat dihadapkan pada dua persoalan, mana yang lebih dahulu, maka hindarkanlah terlebih dahulu kemafsadatan. Termasuk juga misalnya pada saat ada dua perkara yang sama-sama bahaya, Pak, mafsadat. Maka ini juga bisa ditimbang menggunakan kaidah fikih. Misalnya begini, ada seorang ibu pada saat melahirkan anaknya, ibarat buah simalakama, kalau seandainya yang diselamatkan anaknya, maka ibunya meninggal. Sebaliknya kalau diselamatkan ibunya, maka anaknya yang meninggal dunia. Nah pada saat itu seorang dokter mungkin bingung, Pak. Padahal jauh hari ternyata para ulama telah menggariskan tentang bagaimana mengambil satu kesimpulan hukum. Pada saat kita dihadapkan pada dua perkara yang sama-sama membahayakan, maka pada saat itu ambil mafsadat yang paling terkecil, Pak. Mana mafsadat? Kalau misalnya ibunya meninggal, maka masih banyak anak-anak di rumah yang bisa jadi ya terbengkalai kehidupan mereka setelah ibunya meninggal dunia. Misalnya masih ada anak-anak yang lain di rumah, 5 lagi, Pak, yang siapa lagi yang memelihara? Beda antara pemeliharaan seorang ayah dengan seorang ibu tentunya. Kalau seandainya yang di sini meninggal dunia, anaknya yang diselamatkan tadi adalah ibunya misalnya, kemudian anaknya meninggal dunia, mungkin kemafsadatannya itu lebih kecil. Maka dalam pada saat dihadapkan pada dua perkara yang membahayakan, maka para ulama menegaskan hindarilah kemafsadatan yang lebih besar. Jadi lebih besar ini ibunya yang perlu kita selamatkan. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kaidah-kaidah fikih yang lain yang juga digunakan di dalam menetapkan hukum ini adalah ad-daruratu tubihul mahzurat. Jadi yang namanya dalam keadaan darurat dibolehkan sesuatu yang pada asalnya itu adalah dilarang. Pada saat misalnya seseorang berada di dalam hutan, tidak ada makanan lain, Pak, kecuali makanan yang diharamkan. Makanan yang diharamkan. Maka berlakulah kaidah ini, ad-daruratu tubihul mahzurat. Jadi dalam keadaan darurat, maka hukum yang pada asalnya tadi adalah dilarang atau haram sekalipun berubah menjadi sesuatu yang diperbolehkan, tetapi tentunya juga dalam kadar-kadar yang ya tidak berlebih-lebihan. Misalnya kebetulan ada makanan yang haram yang bisa menyambung jiwanya, hidupnya, maka pada saat itu dibolehkan baginya untuk memakan makanan tersebut, tetapi jangan berlebih-lebihan. Ini sampai kanyang misalnya, Pak. Nah, itu beda. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itulah pada saat tadi kita dihadapkan hukum asal memang menegaskan bahwa pada saat kita sholat hendaknya rapatkanlah shaf. Pada saat kita sholat maka kenakanlah hidung ke tempat sujud. Pada saat sholat dilarang pada saat itu kita menutup bagian daripada mulut kita. Itu adalah hukum asal daripada bagaimana kaifiat di dalam melaksanakan ibadah sholat. Tetapi karena ada satu keadaan yang memaksa, ada hajat yang memang terjadi saat ini yang tidak bisa kita hindari. Apalagi mohon maaf, Pak, kalau orang itu ada gejala-gejala masih bisa ditangani. Mungkin di depan sana biasanya sebelum sholat Jumatan kan diperiksa dulu menggunakan termogan. Wah, ini kalau panasnya sampai 38, Pak, ya, maka pian
tahan dulu nah, pian sholat di rumah aja dulu. Saat ini ternyata banyak juga orang yang tanpa gejala. Nah itu yang sangat mengkhawatirkan. Yang tanpa gejala ini ya mereka bisa kesana kemari dengan nyaman. Sementara ada di sekitar kita orang-orang tua yang barangkali perlu kita sama-sama perhatikan. Oleh karena itulah ad-dararu yuzalu. Jadi kedaruratan itu haruslah dihilangkan. Kemudaratan itu adalah sesuatu yang harus dihilangkan. Nah, atas dasar kaidah-kaidah fikih yang telah ditetapkan oleh para ulama, ini menguatkan dari apa yang selama ini telah kita lakukan. Oleh karena itulah dengan adanya panduan yang telah ditetapkan oleh Majlis Tarjih dan Tajlid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang tentunya mereka menetapkan hukum itu tidaklah sembarangan, pengkajian yang begitu mendalam, kemudian mereka juga adalah orang-orang yang pakar di bidang hukum Islam dalam menentukan, tentunya mereka bersifat hati-hati. Nah, dengan adanya panduan kaifiat di dalam pelaksanaan ibadah, ini adalah sebagai suatu cara bagi kita untuk meminimalisir terjadinya penularan-penularan yang sampai hari ini terus melanda Indonesia, termasuk juga adalah banua kita. Oleh karena itulah, syukur alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan ibadah sholat dengan nyaman sebagaimana biasa. Cuma mungkin adanya masker ini ya tidak sebagaimana biasanya. Mari sama-sama tetap kita pertahankan, mari sama-sama tetap kita gunakan. Insyaallah sholat yang pian laksanakan itu sebagaimana juga sholat sebelumnya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza maridal abdu au safara, apabila seorang hamba itu sakit atau juga di dalam safar, kutiba lahu ma kana sahihan muqiman, maka dituliskan baginya sebagaimana dia dalam keadaan sehat, dalam keadaan mukim. Kita dalam keadaan biasa biasa melaksanakan salat tanpa menggunakan masker. Kita biasa salat tanpa berjaga jarak. Keadaannya sekarang ternyata berbeda. Kita menggunakan masker kemudian jaga jarak. Insyaallah pahala yang sebagaimana kita lakukan itu tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang sakit sebelumnya dia melaksanakan ibadah salat wajib dia kerjakan berjamaah, kemudian salat sunat juga tidak lepas. Tetapi ternyata karena satu keadaan dia sakit, dia tidak bisa melaksanakan sholat malam pada saat dia sakit. Tetapi sebagaimana yang telah dia lakukan pada masa sehat, itu insya Allah tetap dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.